Yang mana kalau kita, maksudnya dia pertukaran mata wang antara satu negara dengan satu negara untuk kita gunakan, mungkin nak pergi ke negara itulah. Contohnya kalau kita kata nak pergi haji dan umrah kan, Betul. maka sudah tentu tak boleh guna duit ringgit kat sana. Nanti kena gelak dengan Pak Arab sana kan. Jadi kita kena tukarlah rial. Jadi bila dah tukar rial tu, maka itu adalah sebenarnya tukaran mata wang asing. Dan apa syarat dia? Syarat dia adalah kata Nabi SAW dalam riwayat daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, "Adzahabu bil wariq riba ila habiha." Maksudnya tukar emas dan juga perak dia adalah satu riba. Ialah item ribawi yang mana kalau kita tak pandai jadi riba lah. Kemudian melainkan on the spot. Jadi melainkan takabut, melainkan juga apa ni, lani juga. Maksudnya saya pergi dekat apa yang dipanggil sebagai pengurup mata wang, saya tukar terus dengan dia, saya terus dapat duit tu. Jadi dia tak boleh ada lewat, delay. Contohnya saya pergi katalah dai ada buka satu apa foreign exchange kan, maksudnya pertukaran mata wang asing, pengurup mata wang. Kemudian saya pergi kat dai, oh ni sebab sembang-sembang kan kawan-kawan, kata ni ada 2000 ni nak tukar. Ah, tukar dululah, saya nak pergi minum teh jap kawan kan. Jadi sebenarnya minum teh tu tak boleh jadi riba. Dia mesti tukar tu terus, kita tukar duit ringgit dan terus dapat duit dia punya, dia punya apa, dia punya duit rial tadi tu. Tak ada terus, usul bertangguh. Tak ada usul bertangguh. Ah, itu satu, itu pertukaran mata wang asing. Isu yang kedua adalah kita memperdagangkan mata wang asing ini melalui platform internet. Kan, melalui platform internet. Maksudnya kita nak beli satu mata wang itu dan kita beli itu dengan harapan supaya nanti mata wang tu naik, kita jual, kita tutup, kemudian pada waktu itu kita dapat dia punya profit, keuntungan. Baik, ini adalah perbincangan yang panjang di kalangan para ulama. Setakat ini wallahu taala a'lam, lebih daripada 20 fatwa sama ada peringkat antarabangsa dan juga peringkat Malaysia, yang mana gabunglah, yang memfatwakan ia adalah haram dan tidak diharuskan forex trading itu. Jadi di sini kalau kita melihat bahawa badan fatwa besar ni, contoh kalau saya boleh sebutkan juga, sebelum itu juga para ulama telah bincang panjang. Contohnya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi, Imam Ibn Rushd, Imam Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Imam Ibn Qayyim dan sebagainya telah membincangkan isu berkaitan tentang mata wang ini dia tak boleh memberanakkan mata wang. Maksudnya kita laburkan mata wang untuk dapat mata wang lebih kan? Dia sebab dia adalah medium of exchange, dia adalah medium pertukaran. Jadi saya bagi duit dekat dai, saya tak boleh dapat duit lebih, saya mestilah dapat barang. Itu dia punya konsep asas ni. Jadi duit ni dia tak boleh, kita gunakan duit tu untuk dapatkan apa-apa barang sebenarnya. Duit tak boleh makan. Kalau kita bagi duit dapat biskut, biskut boleh manfaat kan. Jadi duit ni nak buat apa? Nak gigit ke kan? Ataupun nak buat korek telinga ke? Tak boleh. Jadi dia adalah duit. Okey, so semua ni badan fatwa para ulama kita sebut tadi tak dibenar, tak membenarkan. Majlis Kesatuan Fiqh Sedunia tidak membenarkan. Majlis Pengawasan Syariah dan juga Audit, iaitu IOF, tidak membenarkan. Majlis Ulama Indonesia 2016-2006 tidak membenarkan. Dan juga Majlis Ulama apa, Majma' Fiqh Dauli, maksudnya juga ataupun kita panggil sebagai fatwa-fatwa negeri juga tidak membenarkan. Kalau di Malaysia contohnya, kalau kita lihat Perlis tidak membenarkan. Kita tengok juga Pahang tidak membenarkan, Selangor juga fatwa, wilayah juga fatwa, Perak juga fatwa. Jadi kalau kita melihat ini banyak negeri yang telah fatwa peringkat negara dan sebagainya, maka kita elakkan pelaporan yang seperti ini kerana fatwa para ulama ni adalah satu benda yang kita kena ikut. Kita nak ikut siapa lagi? Takkan nak ikut pemancing kan? Pemancing kata boleh forex ni kan? Ataupun takkan kita nak ikut tukang kebun? Jadi fatwa para ulama ni, jadi dia bukan sebarangan fatwa, maka mereka ada cara dan kaedah keluarkan fatwa. Maka kita berpegang kepada fatwa para ulama boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat daripada kita berpegang pada pandangan peribadi. Siapa-siapa pun dia kata harus ni boleh, dia sama ada dua, mungkin dia sendiri yang main forex trading tu ataupun dia adalah orang yang tegar, maksudnya yang betul-betul bagi satu orang ke suruh gunakan dana duit dia untuk main forex. Maka dia macam istilahnya ginilah, Ustaz Isak Rokok, kalau ditanya Ustaz apa hukum isap rokok, ustaz tu akan kata makruh sebab dia isap rokok. Tapi cuba tanya ustaz yang kata yang tak isap rokok, mesti ustaz akan kata haram. Jadi kita jangan cari jalan-jalan, cara-cara ataupun istilahnya kita shopping fatwa. Fatwa ni nampak macam boleh pakai ni, kita ambil yang ni lah. Jangan, kerana dalam Islam ni ada kaedah, ada caranya, dan kita pegang kepada 20 fatwa yang saya sebutkan di kalangan para ulama tadi sudah cukup. Jadi berhentilah forex trading, jangan terlibat dengan forex trading kerana dia adalah satu perkara. Dan saya pernah tanya satu ulama besar juga di Malaysia yang terlibat di peringkat antarabangsa baru 2-3 hari lepas, beliau menyatakan tidak ada satu pun forex ataupun tidak ada satu pun platform forex trading yang diharuskan oleh mana-mana ulama. Tak ada. Semua itu termasuk dalam perkara yang haram, syubhah,
apatah lagi terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatut riba dan sebagainya, sebab saya tak boleh nak bincang secara detail sebab dia ada open option ataupun dia panggil open position, kemudian dia ada close position, dia ada kaedah-kaedah cara beli dagangan mata wang asing itu. Tapi kita cukup pegang pada fatwa dan kita jangan tanya lagi, oh kenapa kata halal, kenapa kata, kalau macam tu banyak lagi perkara yang akan halal kan. Jadi kita cukup pegang pada fatwa para ulama, maka kita carilah pelaburan lain. Banyak saham boleh, perbankan Islam boleh, apa Bitcoin contohnya, macam-macam lagi kan. Jadi semua tu kita boleh harus ataupun dibenarkan oleh syarak, melainkan forex trading tadi tu kita elakkan, jauhi, kerana dia satu perkara yang mana menjerumuskan kita kepada perkara yang tidak sepatutnya. Wallahualam. Wallahualam. Baiklah Ustaz, saya ada satu lagi persoalan mengenai pelaburan yang dilakukan oleh golongan-golongan asnaf. Seandainya golongan-golongan asnaf zakat ini mereka mendapatkan duit hasil daripada diberikan kepada mereka, adakah mereka dibolehkan untuk guna duit zakat itu untuk melakukan pelaburan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada di peringkat bank ataupun ada setengah-setengah syarikat tertentu yang dia ada yang dipanggil sebagai mikrokredit. Dia ada pembiayaan yang mana golongan asnaf ni dia boleh buat pembiayaan yang mana contohnya kalau setengah bank, RM5,000 ke bawah. Dia tak boleh lah RM20,000, RM30,000 tak boleh, sebab kita pun faham daripada sudut asnaf pun mereka pun masih lagi mencari ruang pekerjaan dan sebagainya, maka tak boleh lah pinjam banyak. Tapi ada skim mikrokredit yang mana ada sebahagian bank mengharuskan, ada bank perbankan Islam maksudnya, dan kita boleh asnaf juga boleh membuat pembiayaan mungkin RM2,000, RM3,000. Okay. So daripada duit tadi tu nak buat apa? Itu yang Da'i tanya tadi tu, nak buat pelaburan ke, kita nak buka gerai makan ke, ataupun gerai kecil lah, ataupun nak meniaga nasi lemak ke, kan, kecil-kecilan itu. Sebenarnya itulah pelaburan. Jadi pertama sekali, asnaf itu sendiri, pertama dia sendiri pun untuk dia nak makan, nak minum apa. Tapi katalah contohnya dapat RM1,000 ke ataupun apa duit zakat, katalah contoh RM300 dia nak mulakan pelaburan. Itu sebenarnya pelaburan sebab dia kena beli beras, dia kena beli santan, kan, dia kena beli ikan bilis. Itulah pelaburan dalam industri nasi lemak. Dia, sebab itu saya sebut tadi, pelaburan ini bukan semesti kita nak buka syarikat besar dah. Ya, itu juga sebenarnya pelaburan dan ada untung dan rugi. Untung dia macam mana? Kalau orang beli, kemudian kalau kita pandai marketing dan masakan kita sedap, insyaAllah orang beli. Tapi kalau kita tak pandai buat pun lebih-lebih kurang nasi lemak,